Setelah menghilang, Rina Nose mendadak muncul lewat video klarifikasi. Apa jawaban Rina Nose tentang keyakinan imannya? Wah, menarik semua ya berita-berita pada pagi hari ini. Tapi masih ada satu segmen lagi tentang Rina Nose yang katanya menanggapi kalimat yang hilang. Tapi apapun kegalauan Rina ini, semoga segera mendapatkan jawabannya ya. Nah, pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Salabrita Pagi, Salabriti dalam berita, setiap hari pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7. Saya Intan Alatrino, pamit undur diri. Bye! Jauh nafas, kadang tersengal terjemahkan sang putus. Mengejutkan, setelah menghilang dan menutup diri pasca melepas hijab, pekan ini tiba-tiba saja Rina Nose mengunggah sebuah video berjudul Kalimat Yang Hilang. Rupanya video tersebut ditujukan Rina Nose untuk meredam kesalahpahaman yang kini tengah heboh merebak akibat goretan statusnya di sosial media tentang negeri Jepang yang lekat dengan kepercayaan tanpa agama. Video ini saya akan sedikit berbicara menanggapi pemberitaan dan isu yang berkembang tentang diri saya. Rina Nose dikabarkan pindah agama. Rina Nose dianggap ateis setelah 2 hari Rina Nose di Jepang. Tapi ada satu hal yang perlu saya tanggapi, yaitu soal kalimat saya di Instagram yang menjadi sorotan, yaitu tulisan saya tentang Jepang, kebudayaannya, dan juga kepercayaannya. Nah, ini yang saya nggak tahu. Apakah mereka memang sengaja memotong isi dari postingan saya itu atau gimana, saya juga nggak tahu. Karena nah ini, akhirnya kan persepsi orang jadi jauh dari maksud yang sebenarnya di tulisan saya yang utuh. Itu kan aku nulis ada 3 paragraf. Nah, paragraf terakhir, ini kalimat yang utuhnya di paragraf terakhir adalah satu hal lain yang menarik perhatian saya ketika saya menemukan beberapa penduduk asli yang tiba-tiba ingin memeluk suatu kepercayaan. Kemudian saya bertanya, kalau hidupmu sudah sebaik ini tanpa agama, lalu kenapa kamu ingin mencari Tuhan dan ingin memiliki agama? Tuh, pikiran orang yang seperti apa, Mak? Saya nggak bisa mengendalikan pikiran orang juga. Oh, nanti setelah ini anggapan... Pedangdut Ayu Ting Ting kembali menjajal kemampuan dunia seni peran dengan bermain di salah satu proyek film layar lebar. Setelah sukses sebagai presenter di berbagai acara, menjadi pemain sinetron, Ayu ternyata tidak cepat puas. Ditemui usai mengisi program Brownies Trans TV, pelantun lagu Sambalado ini mengaku senang diajak untuk bergabung dalam dunia yang berbeda. Tidak hanya itu, bermain film layar lebar ternyata salah satu tujuan yang berhasil dirinya capai. Ya, karena ya senang aja pengalaman pertama dan seru aja ngerasain dunia yang baru. Kan emang tujuan saya yang satu kan belum kesampaian belum main film dan alhamdulillah. Meski sangat antusias, Ibunda Bilki Sumaira Razak ini enggan membocorkan tentang detail film yang akan dibintanginya. Pelantun lagu Alamat Palsu itu hanya menyebut film layar lebar pertamanya akan bergenre drama komedi dengan bumbu romantis di dalamnya. Saat ini, film tersebut diakui Ayu masih dalam proses syuting. Masih dalam tahap syuting dan ya doain aja mudah-mudahan lancar dan hasilnya juga bagus, bisa sukses. Romantisme antara pemain film bertalenta Chelsea Islan dengan pujaan hatinya Dava Wardana semakin terlihat jelas. Kali ini, pasangan yang mabuk asmara itu memperlihatkan kebahagiaannya saat merayakan pertambahan usia salah satu di antara mereka. Tepat kemarin, 28 November, anak dari aktris Marini Zumarnit ini berulang tahun yang ke-19. Kejutan dan perayaan ulang tahun diberikan sang ibunda, dan tak terkecuali Chelsea kepada Dava. Melalui akun Instagram pribadi masing-masing, pasangan yang mulai mempublikasikan kedekatan mereka akhir September lalu ini menuliskan kalimat romantis. Kepada wanita yang tidak pernah gagal membuatku tersenyum dan merasa spesial, terima kasih untuk kamu. Aku sangat menghargai untuk semua yang kamu lakukan kepadaku. Untuk ulang tahun yang akan dilewati bersama, aku akan selalu mencintaimu sepenuhnya. Tulis Dava dalam unggahan foto bersama Chelsea yang tengah mengangkat kue ulang tahun berwarna biru muda dengan hiasan 2 penguin di atasnya. Sementara itu, perempuan berusia 22 tahun itu membalas kalimat yang tak kalah romantis. Di hari spesialmu, aku ingin memberikan foto kita yang manis dan mengesankan. Selamat ulang tahun belahan jiwaku. Kamu selalu ada di dalam doaku dan aku selalu ingin menjadi yang terbaik untuk kamu di segala aspek dalam hidup kamu. Aku cinta kamu dan Wardana. Semoga Tuhan selalu bersama kamu. Tulis pemain film Ayat Ayat Cinta 2 ini. Bagaimana menurut pemirsa? Romantis sekali kan? Jadwal padat menjadi presenter tidak membuat Irfan Hakim lupa dengan hobi yang sudah ia geluti sejak tahun lalu. Kegiatan berkuda menjadi salah satu pilihan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat ini untuk merupakan sejenak hiruk-pikuk pekerjaan yang kerap menyita waktunya. Bertempat di Gunung Putri Bogor, Irfan mengabadikan kegiatan bersama kuda kesayangnya melalui fitur Instastory di akun Instagram pribadinya. Meski sudah lama tidak melakoni hobi ini, tidak tampak kesulitan berarti ketika ayah 4 anak ini duduk di atas pelana dan mulai menunggangi kuda berwarna coklat itu. Tidak hanya mengajak berkeliling, suami Dela Sabrina Indah Putri ini sesekali mengajak salah satu hewan kesayangannya itu melewati beberapa rintangan seperti berikut ini. Mau
Model cantik Julie Estelle memiliki cerita tersendiri mengenai Gunung Agung yang kini tengah erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik. Adik kandung Cathy Sharon ini mengaku, bila kedua orang tuanya kesulitan untuk kembali ke rumah mereka yang terletak di puncak Dubai. Aktivitas gunung yang tengah berstatus awas itu membuat Bandara Igusti Ngurah Rai harus ditutup. Dilansir dari laman detik.com, perempuan berusia 28 tahun ini mengaku, seharusnya orang tuanya telah pulang 2 hari yang lalu. Akan tetapi, asap yang membumbung tinggi mengganggu semua penerbangan dari dan menuju Bali. Karena satu dan lain hal yang tidak bisa ditunda, mantan kekasih pembalap nasional Moreno Suprapto ini mengaku, ayah dan ibunya harus segera kembali ke Pulau Dewata. Keduanya diakui Juli memilih jalur udara menuju Surabaya dan melanjutkan perjalanan melalui jalur darat menggunakan bis. Ya itu dia pemirsa beberapa informasi yang sudah kami rangkum. Dan kalau misalnya kita lihat dari Julie Estelle, orang tuanya yang sampai akhirnya memutuskan untuk tetap pulang ke Pulau Dewata Bali, ini juga mengingatkan kita dengan situasi atau juga kondisi yang ada di Gunung Agung di Pulau Bali. Dan kita juga berharap semoga masyarakat yang ada di sana tetap tenang. Itu paling penting ya Pat ya. Betul banget, dan ikutin aja saran dari misalnya dari pemerintah setempat, menurut evakuasi, ikutin aja. Dan juga banyak sekali teman-teman aku juga yang harusnya 2 hari yang lalu pulang ke Bali, nggak bisa pulang dari sekarang. Sampai sekarang bandara di Bali ini masih ditutup, ya pastinya juga ada beberapa pilihan, diantaranya menggunakan jalur darat, menyeberang ke Pulau Jawa ya. Yes, jadi mungkin dari Jakarta terbang ke Surabaya, atau di Jakarta ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi bisa naik kapal feri ke sana. Waduh. Surabaya, terus bisa naik bus, langsung ke Denpasar kurang lebih 10 jam aja. Sepertinya ini Patricia Goh cocok sekali jadi duta pariwisata atau duta-duta yang lain ya? Nggak, karena kemarin baru cek bantu teman. Oke. Aku tahu banget. Dan kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dava. Tapi selain Dava, pemirsa, ada juga yang sedang berulang tahun dan dirayakan oleh suaminya. Ada Kiwi yang merayakan ulang tahun istrinya loh. Ya, tapi pertanyaannya istrinya yang mana? Kan istrinya ada dua nih pemirsa. Dua. Nah, Maggie, istri keduanya kemarin baru berulang tahun di tanggal 24 November. Tapi kan Kiwi ini meninggalkan Maggie pergi dari rumah selama 3 minggu. Jadi dia tidak merayakan ulang tahun Maggie di tanggal tersebut, tapi baru merayakan kemarin di hari Senin. It's okay, it's never too late, it's fine. Pertanyaannya, apakah istri pertamanya Kiwi ikut datang dan juga merayakan ulang tahun istri keduanya? Ini dia antara. Yang tengah dirasakan oleh istri pelawak Kiwil, Maggie Wulandari. Pertambahan usia pada Jumat 24 November lalu masih terekam jelas dalam benak perempuan yang baru saja berusia 37 tahun ini. Kejutan ulang tahun bersama anak, saudara, dan teman dekat melengkapi setiap momen dari hari spesial ibu tiga anak itu. Namun sayang, saat momen spesial, sang suami Kiwil tidak berada di sampingnya untuk merayakan ulang tahunnya. Dalam salah satu foto di akun Instagram pribadinya, secara jelas Maggie mengatakan, bila pelawak dengan nama Kiwil dan Delta itu lupa dengan hari lahirnya. Meski begitu, Kiwil ternyata bukanlah suami yang cuek. Pada Senin kemarin, Kiwil datang untuk merayakan secara sederhana ulang tahun bersama dengan istri keduanya. Keromantisan antara Kiwil dan Maggie tergambar jelas pada postingan Maggie di akun Instagramnya. Dengan membawa kue coklat dan hiasan bunga mawar di atasnya, Kiwil tampak mencium perempuan yang ia cintai itu. Tak lupa, Maggie menuliskan kalimat yang memaklumi bila Kiwil telah merayakan ulang tahun bersamanya. Di tweet yang insert, Maggie menceritakan bila suaminya itu memang bukanlah orang yang senang untuk merayakan ulang tahun, apalagi untuk memberikan hadiah atau kejutan kepada sang istri. Sekarang ini aku cuma bilang aku baik-baik aja gitu loh. Memang kalau aku emang berkata jujur gitu loh, sebenarnya bukannya jelekin suami, emang tanya aja dia sama orangnya. Memang dia gak senang ulang tahun, dia katanya. Kalau dia bilang ulang tahun tuh malu tuh, berkurang usia, harus banyak-banyak istighfar, harus banyak-banyak sholat tuh, minta ampun sama Allah gitu. Ada benernya juga gitu loh. Cuma yang lucunya ya namanya perempuan ya, akhirnya apa? Aduh, pasti juga aku celutukin, ya Allah, gak dikasih kado nih. Pengen deh setahun sekali dikasih kado, ya am. Dikasih surprise aja jarang pemirsa. Meski begitu, bagi senang Kiwil masih ingat dan merayakan ulang tahunnya. Tidak sampai di situ saja, perempuan yang baru saja melahirkan anak ketiganya itu menjawab kabar yang menyebutkan jika sang suami meninggalkannya selama 3 minggu. Kabar ini pertama kali mencuat melalui pemberitaan sejumlah media massa yang menyebut Kiwil tidak pulang dan tidak menemui Maggie dan ketiga anaknya. Bahkan ada yang menyebutkan jika selama pergi, pelawak udara Minangkabau ini tidak menafkahi istri keduanya itu. Namun kabar tersebut dibantah oleh Maggie. Karena ini aja intensitas ketemunya itu memang udah jarang banget. Jadi tuh kita emang udah gak ketemu 3 minggu. Dalam masa tidak ketemu itu, kita lagi sama-sama introspeksi diri. Mas Kiwil kan lagi belajar agama juga. Kondisinya memang, ya tau lah, namanya orang yang lagi hijrah, belajar agama, pengen istiqomah, terus mencari nafkahnya dari dakwah. Ya tau sendirilah, dan namanya ustadz itu kan tidak, yang sebenar-benarnya tidak memakai tarif untuk berdakwah ya. Jadi, ya memang penghasilannya tidak sama seperti saat masih eksis dunia entertain. Diakui Maggie, pria kelahiran Jakarta 10 Agustus itu memutuskan untuk beristiqomah, mencari jati diri untuk berhijrah dan berdakwah. Meski sering ditinggal, Maggie saat ini menjalani kehidupan berumah tangganya dengan sabar dan ikhlas. Sempat pernikahannya berada di ujung tanduk, namun dirinya selalu percaya apa yang ia dan Kiwil jalani saat ini bisa lebih baik ke depannya. Namanya rumah tangga ya, jangankan istri yang apa ya, jangankan istri yang satu ya, yang dua itu complicated yang pasti gitu. Sekarang saya bilang sama suami saya, bagaimana kita bisa memperbaiki diri untuk bisa lebih baik lagi, jadi ke depannya jangan yang seperti yang sudah-sudah gitu.
lama ini, pedangdut Dewi Persik kembali menjadi perbincangan media. Setelah mobil yang ditumpanginya bersama sang suami Angga Wijaya terlihat hendak menerobos jalur Transjakarta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat 24 November lalu. Kejadian ini juga menjadi perbincangan publik di media sosial. Setelah insiden tersebut diabadikan dan diunggah di dunia maya. Dalam video tersebut, terlihat mobil Dewi yang masih berada di jalur Transjakarta dan dikerumuni oleh massa. Mereka terlihat kesal dan marah terhadap Dewi yang dianggap melanggar aturan. Namun pihak Dewi pun merasa tidak bersalah karena telah meminta izin dari pihak kepolisian lantaran asistennya sedang sesak nafas dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Perempuan 31 tahun ini juga menyebutkan, saat itu pihaknya mendapatkan perlakuan arogan oleh salah satu petugas. Ia juga menyesalkan banyak warga setempat dan pengendara motor menghakiminya secara sepihak tanpa mau mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Menanggapi peristiwa itu, Dewi pun memberikan klarifikasinya melalui akun Instagram miliknya. Begitu, kasus Dewi Persik ini pun berhasil menarik perhatian warga. Tak terkecuali Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno. Menurut Sandi, peristiwa tersebut hendaknya menjadi pembelajaran bagi semua pengguna jalan agar tidak menerobos jalur Transjakarta. Dan mengingat DP adalah seorang public figure, Sandi menyayangkan sikap pedangdut ini yang tidak mentaati tata tertib berlalu lintas. Namun dengan begitu, ternyata Sandiaga Uno menyebutkan jika dirinya mempunyai ide untuk mengangkat Dewi Persik sebagai duta tertib jalur Transjakarta setelah mobil yang ditumpanginya memaksa melintas di jalur Transjakarta Koridor 6 pada Jumat malam pekan lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ini juga menyebut akan mempertimbangkan pemberian gelar duta Transjakarta bagi DP. Dan setelah kejadian ini, Sandi pun menegaskan bahwa semua kendaraan selain Transjakarta dilarang masuk jalur busway. Ia menuturkan jika siapapun tidak boleh melintas di jalur khusus itu, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dirinya. Dewi Persik ini kan selebritas, malah mungkin bisa jadi duta untuk kepatuhan terhadap lalu lintas di ibu kota. Kalau jalur Transjakarta itu non-negotiable, nggak boleh, gubernur aja nggak boleh, apalagi saya gitu. Hanya ada pengecualian khusus mungkin presiden atau presiden menteri terkait dan juga yang dalam keadaan kosmik atau dalam keadaan emergency. Gitu. Tapi itu juga diskresi dari petugas. Jadi saya sudah perintahkan tadi Pak Kadisu, Pak Budi tadi malam di Indonesia aja malam mungkin ini berkah ya. Jadi dengan diangkatnya kasus ini mungkin menjadi pembelajaran yang baik dan dari persisnya bisa jadi duta tertib pasti gitu, duta tertib Transjakarta lain gitu. Berita menyebutkan jika Dewi Persik disebut-sebut akan dijadikan duta tertib busway oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Mengetahui hal tersebut, penyanyi dangdut asal Jember itu pun langsung memberikan komentarnya. Melalui akun Instagram pribadinya, DP menuturkan ucapan terima kasih atas kepercayaan Sandiaga Uno yang berniat akan menjadikan dirinya duta tertib busway. Namun istri Angga Wijaya itu rupanya belum mau menerimanya lantaran belum berani dan tak mempunyai kemampuan yang memadai untuk predikat baru yang akan disandangnya tersebut. Terkejut dan heran, dua kata yang muncul di benak masyarakat ketika pemerintah justru memutuskan untuk mengangkat pelaku pelanggar etika dan hukum menjadi seorang duta di bidang yang ia langgar. Wacana pengangkatan pelanggar hukum menjadi duta seperti Dewi Persik ini bukan terjadi untuk pertama kalinya. Sebelumnya terdapat beberapa selebriti lainnya yang juga kedapatan tengah melanggar hukum, namun kemudian justru diberikan gelar sebagai duta atas kesalahannya. Semoga saja hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua warga Jakarta agar tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya pemirsa. Hai, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi hari ini? Ini dia Insert Pagi bersama saya Rian Ibram. Dan juga saya Panisha Galom. Kita akan memberikan informasi tentang selebriti tanah air dan juga mancanegara. Diawali dengan seorang DPLS Dewi Persik yang dicalonkan menjadi duta busway, jalur busway oleh Bapak Sandiaga Uno. Wow, aku kaget sekali loh, Pak, sebenarnya ya. By the way, kalau misalnya zaman sekarang tuh agak-agak aneh nggak sih, pemirsa? Kenapa? Gimana kalau kita melakukan pelanggaran, malahan jadi duta? Kalau dulu Zaskia Gotik nggak hafal Pancasila, jadi duta Pancasila. Sekarang Dewi Persik ini dia masuk ke jalur busway, jadi duta busway. Terus apa lagi ya, Pet, ya? Atau mungkin jadi yang pelakor-pelakor itu tuh, jadi duta pelakor mungkin. Sebentar, yang barrel-barrel itu. Sebentar, ini harus diklarifikasi nih. Duta pelakor itu siapa sih, Pet? Yang itu siapa sih, Pet? Aduh, duta pelakor 2017 ya. Apakah akan bertahan sampai dengan 2018? Kita juga nggak tahu. Ya. Tapi pemirsa, berikutnya kita juga punya beberapa informasi selebriti yang sudah kami rangkum untuk Anda. Di antaranya, ada seorang Ayu Ting Ting yang kabarnya sekarang makin serius. Serius apa tuh? Itu berapa pasangan? Enggak, maksudnya serius. Untuk karirnya lebih serius lagi. Sekarang dia mau masuk ke dunia layar lebar. Wow. Betul. Ya, keren ya. Oke, dan juga ada berita dari Ahmad Dhani yang jadi tersangka kasus Jadi tersangka mantan ini biasa kok. Mungkin harus duta juga nih, duta kebencian. Bisa loh. Oke, baik. Dan selanjutnya pemirsa, kita juga punya seorang Chelsea Islan yang kabarnya memberikan surprise untuk seorang Dava sesaat lagi tentunya hanya di Insert Pagi. Ya kan. Selama ini, pedangdut Dewi Persik kembali menjadi perbincangan media. Setelah mobil yang ditumpanginya bersama sang suami Angga Wijaya terlihat hendak menerobos jalur Transjakarta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat 24 November lalu. Kejadian ini juga menjadi perbincangan publik di media sosial. Setelah insiden tersebut diabadikan dan diunggah di dunia maya.
Dalam video tersebut terlihat mobil Dewi yang masih berada di jalur Transjakarta dan dikerumuni oleh massa. Mereka terlihat kesal dan marah terhadap Dewi yang dianggap melanggar aturan. Namun pihak Dewi pun merasa tidak bersalah karena telah meminta izin dari pihak kepolisian lantaran asistennya sedang sesak nafas dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Perempuan 31 tahun ini juga menyebutkan saat itu pihaknya mendapatkan perlakuan arogan oleh salah satu petugas. Ia juga menyesalkan banyak warga setempat dan pengendara motor menghakiminya secara sepihak tanpa mau mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Menanggapi peristiwa itu, Dewi pun memberikan klarifikasinya melalui akun Instagram miliknya. Kasus Dewi Persik ini pun berhasil menarik perhatian warga. Tak terkecuali wakil gubernur DKI Sandiaga Uno. Menurut Sandi, peristiwa tersebut hendaknya menjadi pembelajaran bagi semua pengguna jalan agar tidak menerobos jalur Transjakarta. Dan mengingat DP adalah seorang public figure, Sandi menyayangkan sikap pedangdut ini yang tidak mentaati tata tertib berlalu lintas. Namun dengan begitu, ternyata Sandiaga Uno menyebutkan jika dirinya mempunyai ide untuk mengangkat Dewi Persik sebagai duta tertib jalur Transjakarta setelah mobil yang ditumpanginya memaksa melintas di jalur Transjakarta Koridor 6 pada Jumat malam pekan lalu. Wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ini juga menyebut akan mempertimbangkan pemberian gelar duta Transjakarta bagi JP. Dan setelah kejadian ini, Sandi pun menegaskan bahwa semua kendaraan selain Transjakarta dilarang masuk jalur busway. Ia menuturkan jika siapapun tidak boleh melintas di jalur khusus itu, termasuk gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dirinya. Nah, Dewi Persik ini kan selebritas, malah mungkin bisa jadi duta untuk kepatuhan terhadap lalu lintas di ibu kota. Kalau jalur Transjakarta itu non-negotiable, nggak boleh, gubernur aja nggak boleh, apalagi saya gitu. Apalagi. Hanya ada pengecualian khusus mungkin presiden atau presiden menteri terkait dan juga yang dalam keadaan COVID atau dalam keadaan emergency gitu. Tapi itu juga diskresi dari kita. Jadi saya sudah terimakan tadi Pak Kadisub, Pak Budi tadi malam di MDC aja malam mungkin ini berkah ya. Jadi dengan diangkatnya kasus ini mungkin menjadi pembelajaran yang baik dan pariwisatanya bisa jadi duta tertib pasti gitu. Duta tertib Transjakarta lain gitu. Berita menyebutkan jika Dewi Persik disebut-sebut akan dijadikan duta tertib busway oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Mengetahui hal tersebut, penyanyi dangdut asal Jember itu pun langsung memberikan komentarnya. Melalui akun Instagram pribadinya, DP menuturkan ucapan terima kasih atas kepercayaan Sandiaga Uno yang berniat akan menjadikan dirinya duta tertib busway. Namun istri Angga Wijaya itu rupanya belum mau menerimanya lantaran belum berani dan tak mempunyai kemampuan yang memadai untuk predikat baru yang akan disandangnya tersebut. Terkejut dan heran, dua kata yang muncul di benak masyarakat ketika pemerintah justru memutuskan untuk mengangkat pelaku pelanggar etika dan hukum dari seorang duta di bidang yang ia langgar. Wacana pengangkatan pelanggar hukum jadi duta seperti Dewi Persik ini bukan terjadi untuk pertama kalinya. Sebelumnya terdapat beberapa selebriti lainnya yang juga kedapatan tengah melanggar hukum, namun kemudian justru diberikan gelar sebagai duta atas kesalahannya. Semoga saja hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua warga Jakarta agar tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya pemirsa. Hari Minggu 26 November 2017 kemarin merupakan agenda terakhir dari serangkaian acara adat pernikahan Putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution. Pasangan ini pun menjalani prosesi adat kirap atau arak-arakan dengan menaiki kereta kencana yang berjalan dari Medan International Convention Center menuju tempat resepsi pernikahan di Kompleks Bukit Hijau Regency yang berjarak sekitar kurang lebih 2 km. Acara kirap sendiri kemarin berlangsung secara meriah. Pada pagi hari, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, keluarga perempuan tampak mengenakan kebaya, sementara keluarga laki-laki mengenakan jas dengan selempang kain ulos. Pagelaran acara tersebut pun dimulai dengan kemunculan beberapa barisan pawan yang mengenakan baju tradisional adat Mandailing berbagai variasi. Menyusul di belakangnya, kereta kencana sang pengantin yang dihiasi dengan kain ulos. Kedua pengantin baru ini pun tampak bahagia dengan melempar senyum dan lambaian tangan mereka ke arah masyarakat yang mengerumuni jalanan. Sementara di belakang kereta Kahiyang Bobi, ada kereta Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Jokowi dan Kaisang Pangarep. Lalu di kereta keempat, terdapat anak pertama Bapak Jokowi, Gibran Rakabuming beserta istri Selvi Ananda serta sang cucu Jan Etes Rinarendra. Lalu kereta selanjutnya berisi orang tua dari Bapak Jokowi, yaitu Eyang Noto serta Bapak dan Ibu Miryono. Kereta keenam menjadi tumpangan Bapak dan Ibu Setiawan, dan Bapak serta Ibu Widodo Prasetyo. Dan yang terakhir, ada kereta yang mengangkut Bapak dan Ibu Didit dan Bapak dan Ibu Tiendi. Jika dihitung, total ada 7 buah kereta kuda besar dan sejumlah kereta kuda kecil dari Brastagi yang ikut dalam kirap tersebut. Selain kereta kuda, sekitar 50 becak bermotor juga dilibatkan dalam kirap budaya ini. Kendaraan itu juga dihias dan terlibat dalam arak-arakan. Pandang barisan kirap sekitar 800 meter. Kirap budaya ini sendiri juga akan menampilkan kebudayaan yang ada di Sumatera Utara. Banyak yang istimewa dari kirap Kahiyang Bobi di Medan hari kemarin. Mulai dari kereta dan kuda yang didatangkan dari Solo, hingga becak motor khas Medan yang ikut arak-arakan.
relawan pendukung Jokowi juga rencananya ikut meramaikan kirap. Bukan cuma Kahiyang dan Bobi yang diarak di depan warga Medan, namun beberapa Jokowi sekeluarga dan juga besannya ikut ambil bagian. Mereka mengikuti kirap hingga tiba di kediaman Bobi yang merupakan lokasi resepsi. Usai kirap, acara dilanjutkan dengan resepsi yang dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama akan dimulai sekitar pukul 9.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Sesi kedua digelar pada pukul 13.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Warga Medan pun tumpah ruah di sepanjang jalan yang dilalui oleh kereta kencana dan berjarak 2 km dari Medan International Convention Center. Meskipun ribuan orang memadati ruas jalan yang dilalui, petugas keamanan nampaknya tidak terlalu kewalahan untuk membatasi pergerakan para warga. Mereka tetap berada di tempatnya masing-masing sambil melambaikan tangan, berfoto, serta memanggil-manggil nama mempelai dan presiden dengan nada riang. Dan tak ketinggalan, pertunjukan musik Kordang 9 ditampilkan dari atas salah satu kendaraan kirap. Kemeriahan tersebut, banyak hal menarik yang terjadi saat prosesi pernikahan Kahiyang Bobi. Dan ketika arak-arakan kirap budaya Kahiyang Bobi tengah berlangsung, tiba-tiba Bapak Jokowi dan Ibu Irian yang saat itu sedang berada di atas kereta kencana membagi-bagikan bingkisan misterius berwarna hitam untuk para warga. Bingkisan tersebut disinyalir merupakan souvenir atau cenderamata dari pernikahan Kahiyang Bobi. Dan benar saja, ternyata souvenir yang berada di dalam goodie bag yang dilempar oleh Bapak Jokowi memang sengaja untuk dibagikan kepada warga sekitar. Melihat peristiwa tersebut, sontak membuat warga yang tengah menonton prosesi kirap budaya menjadi terpecah. Saya pemberian souvenir yang tak terduga itu pun mengundang antusias para warga untuk berebut mendapatkannya. Souvenir ini pun rupanya berisikan beberapa macam barang. Antara lain, tempat ballpoint yang dihiasi manik-manik berwarna hitam dan putih bertuliskan Horas. Tidak ketinggalan, kartu kecil bertuliskan terima kasih dengan pelengkap wajah kedua mempelai. Selain itu, ada juga warga yang mendapat souvenir berisi topi yang bertuliskan terima kasih Bobi dan Kahiyang. Tidak sampai di situ saja, ada juga beberapa warga yang mendapatkan sebuah tas tangan wanita bermotif batik dan berornamen khas Solo dengan desain yang unik. Senang sekali dapatnya. Kenapa-napa, Bu? Dapat ini aja, cuman tadi pas dilempar dari Pak Jokowi. Oh, tadi langsung dapat atau lompat-lompat atau gimana? Nah, ini langsung dapat, pas dilempar langsung dapat. Oh, ini topinya dari siapa, Bang? Dari Bapak Jokowi. Tadi di waktu dilempar ada topinya? Iya. Selain topi ada yang lain, Bang? Enggak ada. Tadi lompat atau ngambilnya gimana, Bang? Dapat? Ya, berebut lah. Mungkin hari ini ya, goodie bag yang dilemparkan Bapak Jokowi merupakan ucapan terima kasih keluarga atas perhatian dan dukungan warga Medan selama acara ngunduh mantu putrinya berlangsung. Puncak acara resepsi pernikahan Kahiyang Ayu dan Muhammad Bobi Afif Nasution kemarin cukup menarik perhatian. Dalam acara kali ini, Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution tampil serasi mengenakan pakaian berwarna kuning keemasan. Kahiyang pun tampil menawan dengan mengenakan kebaya berwarna kuning lemon, lengkap dengan hiasan kepala khas Mandailing bernama Bulang. Berbeda dengan saat di Solo, hiasan wajah Kahiyang Ayu kali ini terlihat lebih elegan. Sejumlah warganet menilai hiasan wajah Kahiyang kali ini yang paling sempurna dari serangkaian prosesi pernikahannya. Sebab hasil makeup itu terlihat natural dan membuat aura kecantikan Kahiyang yang terpancar. Selain penampilan memukau kedua mempelai, perhelatan akbar itu rupanya dihadiri ratusan bahkan ribuan tamu undangan. Hal tersebut terlihat dari antrian yang mengular di area pintu masuk menuju lokasi puncak pesta pernikahan Bobi dan Kahiyang. Antrian itu pun terjadi lantaran para tamu yang hadir harus mengikuti pemeriksaan yang cukup ketat dari personil pasukan pengamanan presiden. Di antara para tamu yang hadir, ternyata tampak juga beberapa pejabat negara seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Pertahanan Riamizat Triakudu, serta para pejabat lainnya. Bahagia. Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya Medan, dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan bagi terselenggaranya resepsi pernikahan maupun rangkaian ritual adat yang ada di Medan ini. Saya kira ini sudah selesai semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah, tinggal kerja. Terima kasih sekali semua yang sudah mendoakan semoga lancar. Ya, semoga tinggal di mana ya, Pak? Rahasia. Rangkaian acara pernikahan adat Mandailing Kahiyang Bobi sudah dimulai sejak minggu lalu, di mana saat Kahiyang disambut di rumah Bobi dengan resepsi haruan boru. Kahiyang kemudian diberi marga siregar lewat prosesi mangalehan marga pada Selasa 21 November 2017. Pesta adat dimulai pada Jumat 24 November dengan penyembelihan kerbau. Sidang adat juga digelar untuk menentukan gelar bagi Bobi dan Kahiyang. Puncaknya yaitu pada Sabtu 25 November kemarin saat Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana menghadiri acara adat Matani Horja.
Tuh kata Bapak Presiden, sesudah acara selesai, kerja. Saya pun udah selesai kemarin di Medan, langsung pulang kerja mulai terakhir. Kesini pagi-pagi, kerja. Luar biasa, tapi emang Pak Presiden itulah. Jadi mungkin dia juga tahu bahwa mungkin banyak kerjaan yang numpuk gara-gara ditinggalkan sebentar saja. Indonesia sudah membutuhkan Pak Presiden lagi. Langsung kerja, luar biasa. Dan suka dia kan adalah seseorang yang leading by example. Benar. Ya. Jadi dia benar-benar apa yang dia utarakan dikerjakan sama dia agar warga juga bisa mencontoh. Salah satu hal yang juga menjadi panutan adalah kan dia juga begitu menggaungkan mengenai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Benar sekali. Indonesia ini begitu kaya loh pemirsa dengan berbagai budaya. Suku-sukunya juga ada lagi. Dan ternyata dengan semua kekayaan-kekayaan ini, itu justru kalau disatukan menjadi sesuatu yang sangat indah. Benar yaitu sekali. Yang terwujud seperti dalam pernikahan antara putrinya yang merupakan putri dari Solo dengan Bobby yang merupakan putra beneran, putra raja. Benar. Keturunan ketujuh, putra raja Mandailing. Dan benar, nanti kita akan melihat juga gimana sih caranya dua budaya itu bisa melebur dengan begitu indah. Luar biasa. Nah, padahal mungkin Pak Presiden juga memiliki kesempatan untuk bilang gak usah bikin ribet deh. Tapi gak semua adat dijalani. Jadi luar biasa, salut untuk Pak Presiden kita. Betul. Dan kita nanti pemirsa akan melihat selanjutnya mengenai antusiasme warga dan juga komentar-komentar mengenai pernikahan dua etnis ini yang akhirnya bisa berjalan dengan begitu lancar, di mana kedua-duanya juga melakukan adat istiadatnya masing-masing dan diikuti secara lengkap dan penuh oleh kedua keluarga ya semuanya. Ini Shania Marwah membuat heboh jagat maya dengan postingan surat terbukanya pada Vonny Cornelia yang kini tengah dekat dengan mantan suami Shania, Atlaliksha. Dalam surat terbuka itu, Shania menuliskan kalau semua jalur komunikasi sudah diblok oleh Vonny. Shania menganggap Vonny sengaja menghindar darinya. Surat terbuka untuk Anda tersenyum lebar, Vonny yang sekarang katanya ngurusin anak saya. Surat terbuka Shania pun dibalas Vonny dengan isi yang cukup dewasa. Dear Marwah, dari tulisan Marwah saya melihat ada kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan. Bahkan frustasi seorang ibu yang tidak bisa menemui anaknya. Sebagai wanita, saya bisa memahami kekecewaan Marwah. Jika masih ada hal yang Marwah rasa belum selesai dengan Arik, silakan selesaikan dengan cara dewasa tanpa melibatkan pihak lain. Demikian penggalan surat Vonny Cornelia untuk Shania yang dianggap netizen cukup dewasa. Jumpa dah. Shania Marwah kembali mencurahkan isi hati penuh kekecewaan di media sosial. Untayan kata itu ia tunjukkan kepada Vonny Cornelia yang diketahui tengah dekat dengan sang mantan suami. Shania bersedih lantaran haknya sebagai seorang ibu dipersulit untuk bertemu dengan kedua buah hatinya Syarif dan Shabira. Dan beberapa waktu lalu, Shania secara terang-terangan mengirimkan surat terbuka kepada Vonny yang ia bagikan dalam laman Instagram. Tulisan panjang itu mewakili isi hati Shania yang kecewa lantaran Vonny dianggap mempersulit akses komunikasi hingga memblokir nomor pribadi dan media sosial milik Shania. Pesan menohok itu ia luapkan lantaran Vonny hanya mau mengurus kedua buah hatinya tanpa mau bertatap muka dengan Shania yang sudah mengandung buah hatinya selama 9 bulan. Tidak hanya Vonny saja, Shania mengungkapkan jika pihak keluarga Atlarik dengan sengaja menghindar dengan memblok semua kontak pribadinya. Sementara untuk sang mantan suami, Shania meminta untuk tidak terlalu kejam kepadanya. Jika perlakuan seperti itu terus ia dapatkan, maka Shania menggertak akan membuka semua fakta hingga ke akar-akarnya. Entah apa yang akan dibuka Shania ke hadapan publik. Mungkinkah ada sebuah fakta yang selama ini disembunyikan? Terlepas dari gertakan Shania, di akhir tulisan panjang ia membandingkan ekspresi wajah sang anak Syarif bersama Vonny dan dengan dirinya. Sekejap curahan hati seorang ibu yang menyimpan rindu mendalam untuk bertemu anaknya dapatkan dukungan dari sejumlah warganet. Rasa iba, prihatin, hingga dukungan membanjiri kolom komentar unggahan tersebut. Tak butuh waktu lama, surat terbuka di dunia maya itu langsung mendapatkan jawaban dari Vonny Cornelia. Dengan cara yang sama, Vonny menjawab surat tersebut dalam unggahan di Instagram. Dalam tiga unggahan yang ia bagikan, Vonny sadar bahwasannya dalam kondisi yang sedih, kecewa, hingga marah, bahkan frustasi tak dapat bertemu dengan anaknya. Sebagai seorang wanita, Vonny sadar dan tahu bentuk kekecewaan yang dirasakan oleh Shania kini. Kendati tahu persis atas apa yang dirasakan oleh Shania, Vonny berdalih bahwa ia tak memiliki kapasitas untuk terlibat hingga mengatur kemelut rumah tangga pasca perceraian yang terjadi antara Atlarik dengan Shania. Perempuan 38 tahun itu menambahkan, kedekatannya dengan Atlarik ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang terjadi kini. Bahkan dalam unggahan tersebut, Vonny memberikan sebuah saran kepada Shania agar menyelesaikan masalah yang masih bergulir dengan sikap dewasa tanpa melibatkan pihak-pihak lain. Namun sayang, di balik saran-saran tersebut, Vonny nyatanya enggan untuk menanggapi kemarahan yang sudah diluapkan Shania di dunia maya. Vonny beranggapan Shania kala itu sedang emosi dan bisa berlaku atau berkata apapun. Bahkan ia beranggapan perilaku orang yang tengah emosi bisa saja salah sasaran. Dan sebelum menutup jawaban surat terbuka, Vonny menuliskan untayan doa untuk Shania dan anak-anaknya. Bagaimanapun, seorang ibu kandung akan tetap ada di hati anak-anaknya dan tidak akan tergantikan. You do not worry or doubt that.
Kedekatan yang terjalin antara Atalarik dan Fony memang bukan sebuah rahasia umum. Sejak berstatus duda, momen kebersamaan keduanya acap kali terpampang nyata di media sosial. Bahkan tak hanya sering foto bersama, Atalarik pernah menunjukkan kata sayang yang ditujukan kepada Fony saat mengetahui wanitanya tengah dihujani dengan komentar pedas haters di dunia maya. Berbagai foto kedekatan yang membuat penasaran publik itu sudah tak malu-malu ia pamerkan. Mulai dari sekedar menikmati makan bersama hingga menonton sebuah film teranyar. Selain Atalarik, Fony pun turut melakukan hal yang sama. Potret kebersamaan keduanya juga menghiasi laman Instagram miliknya. Sebelumnya, hubungan keduanya ramai menjadi konsumsi publik. Jauh dari itu, Fony dan Atalarik merupakan teman lama dan sama-sama menjadi model di sebuah majalah. Melihat kedekatan mereka, akankah Atalarik akan melabuhkan cintanya kepada Fony? Entahlah. Namun di balik kedekatan mereka, nama Fony pun akhirnya terseret dalam kemelut yang terus memanas antara Atalarik Syah dengan Shania Marwah. Prihatin dengan kasus yang sepertinya semakin ruwet ini ya, tapi wajar perasaan seorang ibu gitu mungkin melihat anaknya dekat sama perempuan lain ya agak. Iya pasti kayak aduh ini gimana sih ketemu dekat sama cewek lain, terus anaknya dikenalin sama cewek itu, terus gue nya gitu misalnya gue taruh jadi posisi Shania. Seorang ibu gitu ya, Shania. Pasti kan kayak hello, I'm here, I'm the mom, why am I not there? Tapi gak tahu ya, kayaknya mungkin memang mestinya kayak gitu gitu. Selebihnya itu pernikahannya tertutup, suratnya terbuka. Oh iya betul banget ya, suratnya terbuka. Tapi memang zaman sekarang tuh it's all about semuanya terbuka. Jadi kayak biar netizen saja, biar orang-orang saja yang melihat keadilan yang berarti yang dibayangkan. Tapi aku penasaran deh. Kenapa? Kan dia bilang jangan sampai dia akan membuka-buka sampai ujung-ujungnya. Oh, ada aduh, apa itu ada sebenarnya? Apa? Aduh, udah gak usah dibuka-buka lah ya. Semoga selesai aja dengan baik masalahnya. Iya, ya. Tapi aku tahu kenapa dia membuka. Itu kasihan sikis anaknya ya kan. Makanya udah diarik, kasih aja anaknya. Tapi ketemu kenapa sih? Sudahlah, kita nanti kelanjutannya seperti apa ya. Selamat pagi pemirsa yang lain insert bersama saya Indra Herlambang. Dan juga Sarah Syagal, tentu kita akan memberikan informasi tentang selebriti tanah air dan juga mancanegara. Yang berikutnya akan hadir berita bahagia dari Nagita Slavina yang katanya hamil anak kedua. Wah, akhirnya ada rumah tangga Kiwil dan juga Maggie kembali memanas. Waduh, sering banget panas ya. Nanti kita lihat deh, slide satu ini jadi jangan kemana-mana tetap di insert ya. Ya pemirsa, seperti tadi kita sudah bilang bahwa kita akan ada berita-berita yang sangat menarik. Ada yang panas, ada yang bahagia, semuanya ada di sini. Betul, yang bahagia dari Umi Pipik yang baru saja merayakan ulang tahun dan mendapatkan ucapan selamat dari para sahabatnya termasuk dari Karina gitu. Ih, susah banget ya. Dan juga ada kabar bahagia juga yang katanya lagi selfie-nya tuh lagi hamil anak kedua. Tunggu deh, bentar ya. Ini begini masalahnya dibilang hamil tuh gara-gara dia lagi makan makanan Jepang gitu kan di restoran. Terus dia mual karena mencium bau makanannya. Terus langsung, ih hamil. Apakah? Belum tentu deh. Kayaknya dia masuk angin atau kenapa ya. Mungkin dikerokin mungkin ya. Iya. Dan juga ada nih yang tadi kita sudah bilang ada kabar-kabar memanas-memanas ini loh. Ada rumah tangga dari Kiwil dan juga Maggie yang kembali memanas. Ini sih agak lumayan sering ya beritanya. Karena beberapa kali juga katanya sudah mengajukan talak, terus ternyata balik lagi, rujuk lagi, talak lagi, balik lagi. Ya udahlah ya, semoga yang ini juga sesaat aja. Setelah iya. Itu balik lagi itu. Amin. Dan ya, juga ada lagi kalau bukan maju mundur cantik, cantik. Maaf, itu zaman dulu, sekarang udah ada lagi yang beda. Apa tuh? Gubrak. Jeng. Oh iya, betul. Ini princess tadi marah-marah nih, nyamuk banget karena delay pesawatnya. Iya, apalah kalau misalnya dia kan nungguin pesawat 2 jam jadi esmasi, tapi ada aja kelakuannya lucu-lucu terus deh. Aduh. Iya, makanya Insta selalu naiknya pesawat pribadi ya. Enggak bisa. Kita lihat aja semuanya di insertnya. Yes, highlight. Iya. Lupa. Hari ini saat tepat tanggal 26 November lalu menjadi hari bahagia Umi Pipik. Pasalnya, wanita berhijab ini berulang tahun. Dan di hari lahirnya tersebut, Umi Pipik pun mendapatkan doa dari sang sahabat yaitu Kalina Oktarani. Hal itu terlihat dari postingan video Kalina. Dalam video itu, Kalina Oktarani tampak bersama Umi Pipik. Kalina mengenakan kaos putih, sementara Umi Pipik mengenakan baju biru motif bunga-bunga dengan jilbab krem dan cadar hitam. Mantan istri Deddy Corbuzier ini pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk Umi Pipik. Untuk sahabat aku Umi Pipik, berkurang satu lagi usiamu. Semoga di sisa usiamu ini selalu diberi berkah, bahagia, dijauhkan dari fitnah, selalu menjadi ibu yang baik untuk anak-anak. Mendengar ucapan doa dari Kalina, Umi Pipik langsung menjawab, amin, terima kasih. Setelah itu, keduanya saling memeluk hangat dan mencium pipi. Tapi video yang diunggah oleh ibu satu anak itu ternyata menimbulkan reaksi dari warganet. Mereka pun mencibir Umi Pipik terkait kabar pernikahan siri dengan Sunu Mata Band. Karena diketahui, beberapa waktu yang lalu, beredar kabar jika mantan istri dari Ustadz Jeffrey Abuhori ini memiliki hubungan dekat dengan mantan vokalis grup band Mata Sunu, di mana Umi Pipik menjadi istri kedua dari mantan vokalis band yang kini berhijrah tersebut. Namun hingga saat ini, belum juga ada konfirmasi dari Umi Pipik maupun Sunu.